Kadang-kadang awak bertanya, laisa bana Allah Tuhanu. Kalau ya laisa bana Allah Tuhanu, Allah Tuhan sedang dimana? Kalau ya Allah Tuhanu dan sedang dimana dan kini sedang mengaku. Ini walaupun tidak kalian ajukan pertanyaan itu ke guru akidah akhlak, tidak kalian sampaikan pertanyaan itu ke guru akidah akhlak, ataupun ke buya kalian, ataupun ke tuanku di masjid, ataupun ke labai, tapi apa yakin dan percaya yang pertanyaan itu pasti ada dalam kepala. Yang pertama, apa ulangi ya? Ya laisa bana Allah Tuhanu. Yang kedua sedang di mana? Yang kini sedang mengapa? Memang harus seperti itu. Apa seperti itu? Karena jangan sampai ke istimewa Islam itu hanya sekedar Islam kuda. Pertanyaan itu pernah diajukan oleh seorang adik. Mana adik itu? Adalah orang-orang yang tidak mempercayai tentang keberadaan Tuhan. Bahkan paham apa itu sampai kini masih ada. Dan itu telah tumbuh subur di zaman Rasulullah sampai kepada zaman sahabat, zaman dinasti Umayyah, dan di zaman Abu Hanifah. Pertanyaanku diajukan kepada seluruh alim ulama di kota Baghdad oleh ateis. Kalau bisa terjawab pertanyaanku, seorang ateis itu ingin pasti masih besar. Mana pertanyaan yang pertama? Pertanyaan alim ulama. Yang kedua, maqablah wa maqadah. Dan yang ketiga, dia ulangi ya. Tiga pertanyaan dari ateis itu kepada Imam Abu Hanifah ataupun ulama-ulama yang ada di Baghdad. Yang pertama, Aynullah. Ayna apa artinya? Di mana Allah. Jadi kalau ada yang bisa umat Islam, para ulama Islam, para buya Islam menjawab pertanyaan dari ateis tadi, orang yang mengaku tidak ada percaya Tuhan itu, yang Tuhan kalau mati, katanya yang Tuhan kalau tidak ada, yang dalam pemahaman yang melahirkan teori korupsi, yang melahirkan teori Marxisme, Darwinisme, Komunisme, tidak ada. Ini bisa tiga pertanyaan, tapi jawabnya dengan satu jawaban. Tuhan punya orang. Kalau orang-orang tidak umum, memang jago lepas-lepas dari kerawa. Kalau tak jadi kalian, banyak yang menjadi kepala. Dan dari tiga pertanyaan tadi itu jauh dengan satu jawaban. Pak, kasih kau lah Pak. Karena Imam Abu Hanifah kalau kasih kau kasih kete, disuruhnya merundu apa tadi? Yang ada yang tadi, orang yang tidak dikayu dengan Tuhan tadi. Satu merundu ateis tadi itu, nyobain Imam Abu Hanifah sekancang-kancang di tempat. Jadi jawaban dari tiga pertanyaan dengan satu gambaran. Tiga pertanyaan, jawabannya satu gambaran. Oh, kalau kalian ceramah, itu sebuah yang terakhir. Kalau kalian lagi ceramah apa? Tiga pertanyaan, satu jawaban. Jadi dulu, tiga pertanyaan, satu jawaban. Apa jawabannya? Satu gambaran. Bapak di tempat yang kata, karena untuk menjawab pertanyaan yang pertama, Aina Allah, tiba-tiba bertanya kena, di mana Allah? Pak, ambo bertanya oleh apa Pak? Orang ateis tadi. Apa bertanya tentang di mana Allah? Ambo kalau mau bayar Pak, ketika ambo bayar Pak tadi itu, kan mengerti ya Pak Mas? Ini pertanyaan ambo kembalian ke Pak. Kalau memang iya, apa merasa sakit tadi lo? Bahak lo nanambo baik, nanambo tanpa pipi, nanambo berdua. Bahak lo nanambo nanambo tanpa pipi, nan sirang ato. Nan sabana-mana, nan sakit ku dimana-mana. Terpun dengan kalian tata ruang di
pemujuan ini kok dia yang menilai. Di kesimpulan untuk jawaban yang pertama tentang pertanyaan di mana Allah, tentang rasa sakit saja sampai kini dokter manapun S1, S2, S3 dokter itu tidak bisa menemukan di mana sebenarnya rasa sakit. Sama pula kalian bertanya kepada siapa, tidak kena kamu saja. Baa jawaban dari rasa sakit itu lima. Kalau buat yang kalian yang ditutupin, kalau ada yang berkata, sakit itu macam apa? Kalau ada yang mau ditutupin, dia berkata, di mana yang sakit? Hati yang sakit. Bapak kata orang ini, bapak apa yang melantikan? Bapak kata orang yang sakit? Jadi yang sakit itu mana soalnya? Nah, bagi yang kena pacaran, ditutupin dia pacaran. Nah, dalam dia,
Nah, ramai dari sana. Banyak benda. Para kantor kalian. Ibu ada bantuan sendiri kan dengan adik smartphone. Iya kan? Tapi bahagia adik smartphone yang bisa tumbuhan dalam kita. Bahagia adik smartphone yang bisa banyak, nanam kita banyak. Untuk menumbuhkan rambut, padahal kalau kita dipikir-pikir macam kok memompa darah. Oke. Pencitraan dulu itu. Tanya Jokowi ini ya. Nah, lanjut. Oke, yang pertama, hai Allah, tentang di mana Allah, itu jawabannya seperti yang Pak Sabut tadi. Jangan tanyakan tentang Allah, di mana Allah, tapi tanyalah tentang diri. Yang kedua, tentang apa yang disampaikan tadi itu, apa sebelum Allah dan apa yang sesudah Allah. Padahal Allah sesuai yang memperkuat di dalam Asmaul Husna. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang maha pertama, dialah yang maha awal, dan dialah yang maha terakhir. Pertanyaan dari Abi tadi itu, apa sebelum Allah dan apa sesudah Allah, itu pertanyaan apa? Baca bagaimana menjawab. Ada itu jawaban. Karena apa sebelum ada itu, tiga pertanyaan satu jawaban. Nah, dari situ itu jawabannya, kenapa kamu apa Pak? Hei, Pak bertanya dengan Pak Siko juga. Aduh, aku ada tolong dia, ada dari Mati, ada dari Mami, ada dari dia. Bertanya Pak dulu, apa sama dalam pertanyaan lainnya? Dan saya sudah pertanyaan itu juga Pak. Dan saya baru dalam pertanyaan apa lama? Kalau saya sudah ampuh tangan, oke, kalau kamu jawabannya, kalau saya sudah ampuh tangan, tunjuan. Kalau saya belum ampuh tangan, apa namanya? Hah? Tidak tahu, ya? Kalau saya sudah ampuh tangan, ya, ampuh tangan, tunjuan. Kalau saya belum ampuh tangan, apa namanya? Bercabang. Makanya selanjutnya kan aku asal sudah Allah. Apa itu jawabannya? Saya sudah akan ikuti apa namanya? Ampun tangan, tunjuk, jari mati. Jari mani. Kelingkian, saya sudah akan ikuti apa namanya? Hah? Nado. Nado. Tidak tahu. Tadakan di dalam diri apa kota Jawa yang sesuda dan sebalun sebalun yang pertama nawa tidak tahu apa namanya dan sesuda kelincian tidak tahu apa namanya apoleh dengan sebalun dan sesuda al dan kan itu yang saya nampak oleh ini apa bahasa ibu kalian itu banyak kalian pak kalau apoleh dan bisa seperti itu seperti itu apa namanya dalam bahasa Indonesia yang pandang-pandang di bawah itu apa namanya menghinakan, menghancurkan kredibilitas daripada orang ateis tadi itu, menggulung nama orang sombong tadi. Jadi dari tiga pertanyaan yang disampaikan oleh ateis tadi itu dijawab dengan satu jawaban yaitu satu tamparan. Pertama tentang rambut kaki, yang kedua tentang asal usul tangan, yang kedua apa sudah kelihatan dan cara itu dari tamparan tadi itu. Menghinakan orang-orang yang sombong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.